Satu lagi Pak Zendi Rizky, ini melaporkan mobil adiknya itu hilang di parkiran Delta Plaza. Mobilnya Kia Picanto warna putih tahun 2013, nopolnya L1903. Jadi parkirnya di parkir timur Delta Plaza. Jadi ceritanya adik saya itu masuk sama orang laki-laki, masuk ke mall. Jadi ceritanya disapa sama orang laki-laki, kemudian masuk, dan itu teman lamanya ceritanya begitu. Dari parkiran, kemudian disapa orang itu, laki-laki itu, yang ceritanya informasinya teman lamanya, yang lupa-lupa ingat, kemudian masuk, sempat makan bersama, tapi dia cuma pesan minum saja. Jadi kemudian dia pamit duluan. Nah, setelah itu transaksi adik saya kan harus bayar ke kasir untuk makan. Baru sadar kuncinya hilang gitu, dan langsung ke pos parkiran, apa ke parkiran, dan kemudian sudah mobil itu nggak ada, dilihat kendaraannya sudah hilang. Mobil itu masuk jam 19.16, keluarnya jam 19.43. Jadi tidak sampai setengah jam. Posisi karcis, STNK sama kunci itu jadi satu. Kalau dari tanpa pengakuan adiknya sampean sendiri gimana mas? Apakah memang kenal banget, tahu banget dia itu orang tidak, mana? Tidak begitu kenal. Jadi teman lama saja begitu kan? Karena mungkin masih suasana Lebaran. Karena nyapa mungkin barangkali gimana kan otomatis harus kita sambut kan begitu. Ini tadi kemarin malam kan semalam ada berita kehilangan jam 10 itu katanya. Mobil Kia Picanto L1903JL ini kebetulan saya di Klaten tadi, saya mengarah Surabaya, tapi mobilnya tadi arah kiri, arah ke Krian. Ya kawan, kita juga akan terus pantau perkembangan mobil Kia Picanto putih yang dilaporkan Mas Sandy hilang semalam ya, dan tadi sekitar pukul 9.31 dilihat oleh Pak Muslim di kawasan Klaten. Halo, selamat pagi. Ya pagi, Bu Aini. Pagi dengan? Dengan Nabil, Nabil. Oke, Mas Nabil, silakan Mas. Ini saya membuntuti mobil Picanto warna putih L1903JL. Ya, siap. Di mana posisi? Ini mengarah mau ke bypass lampu merah Krian. Nabil bisa mengikuti terus Mas sepanjang kita. Ini saya ikuti ini. Ya. Dan polisi di depan. Ya, kami. Kan rasanya ini, Pak. Baik, kami sedang koordinasi dengan kepolisian dan dia akan membantu Anda nanti. Mas Nabil tetap connect dengan kami ya. Boleh. Ini ya? Masuk ke bypass lampu merah. Bypass lampu merah. Lampu merah Krian. Ya. Baik, baik. Siap, siap. Oke, terima kasih nih. Ini saya di belakangnya Picanto 1903 CL. Siap. Ini arah bypass Krian. Ya, dia mengarah kemana Pak Mul? Oh, bypass Krian, ini saya ikuti sama motor ini. Nah, ini dia agak kenceng sekarang. Oke, okay, baik. Dia di bypass Krian, Pak, tolong disetop dulu. Iya. Ini saya kejar-kejaran ini, Bu. Iya, iya. Mas Nabil, dia kelihatannya sudah mulai mengerti ya, kalau dikejar ini. Iya, mengerti. Banyak yang kejar-kejar ini, Bu. Oke, siap, siap. Nah, Mas Nabil, sekarang posisi mobil di mana nih dia, Mas? Posisinya zigzag mau arah ke Krian. Oke, jadi dia dari bypass Krian ke kota Krian. Putar balik, arah ke Sidoarjo lagi, Mbak. Maksudnya dia putar balik? Kembali ya, arah ke Sepanjang. Berarti dia putar balik di situ. Putar balik lagi itu. Ya. Oke. Okay. Dia udah tahu kalau posisinya saya kejar. Oke, okay, baik. Coba kita akan sambung lagi dengan polisi. Itu kalau bisa polisi yang di perempatan mana, Kletek? Kletek harusnya, siap. Oke. Okay. Ya. Baik, makasih, Mas. Ya, ini tadi Ibtu Khalil, Kasubnit 1 Lantas Polresta Sidoarjo menyampaikan sudah diinformasikan ke jajaran ini siap untuk menghadang Kia Picanto L1903CL warna putih. Oke, okay, baik. Lagi dengan Pak Mul, Mbak. Pak Mul, saya Aini. Silakan Pak Mul, gimana perkembangannya? Ini Mbak, ini mobilnya sudah kena di Kalibader sepanjang. AC sudah di Kalibader, mobil sudah kena, drivernya lari ini. Tuh, pelakunya lari? Itu lari ke perkampungan mana Pak, di Kalibader itu juga? Di Kalibader ya, di Kalibader. Okay. Ya Mbak, ini saya Nabil. Mas Nabil, ya Mas, gimana Mas ya. Nabil? Itu Mas Mulyono itu tadi yang kejar-kejaran sama saya, sama ngejar Picanto. Oh iya. Itu. Okay, dia okay, yang, siap. Ayo Mas, kejar, ayo maling gitu. Aduh, sama ya saya. Allah. Oke, okay, oke, okay, baik. Mas ya, Nabil, terima kasih semangatnya juga ya. Ini sudah ditangani polisi Mas Nabil, terima kasih banyak. Iya, ya, ya, Mbak, ini sementara dengan bantuan masyarakat Kelurahan Kalijaten, kita minta bantuan warga sama Kalijaten, akhirnya dimasukkan ke Dusun Kalibader. Sudah masuk di Dusun Kalibader, ini masuk kampung, dia sudah kehilangan jejak, akhirnya mobil ditinggal begitu saja, Pak. Langsung melarikan diri. Sudah ditangkap? Di kuburan. Ketangkap? Sudah ketangkap. Oi, halo, Pak. Iya, Pak. Sudah ketangkap, Mbak, di kuburan, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Ya, ini mau tak bahas ke Polsek Taman.
Baik Pak Samirin, terima kasih Pak Samirin ya. Selamat Pak Samirin untuk timnya. Ya, assalamualaikum. Ya, ini Pak Samirin sedang koordinasi sambil menghubungi SS kawan Kapolsek Taman. Dan terakhir di ujung telepon tadi beliau menyampaikan sudah ditemukan tersangka pembawa mobil ini di sekitaran makam. Dia terjebak di makam dan dihentikan oleh warga dibantu oleh kepolisian. Sekali lagi, selamat untuk kawan-kawan di Polres Sidoarjo, Polsek Taman, dan juga Anda pendengar Suara Surabaya.